بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semoga Allah جل جلاله memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda sam Menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin, dan dia mengatakan kepada Allah, Wala tajidu syakirin. "Dan engkau, ya Allah, akan mendapati kebanyakan dari mereka, nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan juga..." Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak musim kawin, musim pernikahan, walimah di mana-mana. Tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'am syarut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadang kala ngundang-ngundang ya. Yang diundang tuh yang kaya kaya, yang nggak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu, maka kita lihat yumna uha man yaktiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang yang seharusnya dia lebih berhak untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah. Kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita panggil tuh orang-orang miskin tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin nggak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah nggak diundang. Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat. Kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh. Itu piringnya sampai bersih. Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya sebagian dibuang, ditaruh di bawah, kadang kala dagingnya cuma secuil dia makan, nasinya cuma sedikit sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah yang mualima, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan, tukang sampah diundanglah. Saya ingat dengan kisah Aleth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan, menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.